Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku neng ngelondi. Assalamualaikum. Wes sampe durung iki sampean? Durung. Oh, durung. Kamu apa? Aku aduh aku mau. Cewek 700. Tahun 700. Berarti tekan saiki wis 300-an tahun ya. Terus kok iso ditahan awal mulane piye sampean? Prosesnya piye? Aku biar mati neng panggonan kui. Oh mati neng panggonan kono. Terus sampean di sokmo ya? Iya. Aku cuma nungso. Lugu lah. Ya lugu sing benak. Cerita sampean mati neng. Iye. Sampean pelatihnya biar biar. Aku mati kepleset ning gunung. Oh, kepleset ning gunung. Guru-guru aku mangan sesajen sing ana ning gunung. Oh, guru-guru mangan sesajen ning sing ana ning kono. Terus terus bar mati terus sukmo iki. Heeh. Ditahan. Ning kawasan kuwi. Terus si awan mulane iki selamat berkembang. Lah, iya cewek pas cewekmu bapak di suket. Oh berarti bapak di suket. Isal tekan lah, isal tekan di Gunung Kelud barang asli Banyuwangi. Berarti Banyuwangi. Oh Banyuwangi. Disonik senengnya. Yo kuwi ngisor Kelud ku. Kok iki no. Ah, yen kuwi ning kono ana desa cilik. Oh, iki kok. Ya. Dadi gunung kuwi wis akeh kan daerah nang kiri. Wis iso no. Desa. Desa lan iku sangat biyen kok aku sapa. Wawan. Senengmu Wawan. Ya biyen. Wawan Suristiono. Penting dhewe awakmu potongane. Sing penting aku bebas no. Iya kok sih, jagungan sih ya. Aku is kesel nih, budak nih kono. Kehidupanmu nih kono gini. Kan asalnya sampean urip to. Terus kepleset mati itu. Terus sebabnya ditahan, alasannya apa kok iso ditahan sampean? Mergo kuwi ngomongi ora sopan. Oh sampean nih kono ora sopan. Jadi bangsa lembut nih kono gak seneng. Iya. Terus sistemnya ditahan, iya maksudnya? Di babu nih kono. Oh, jadi detik ke babu. Ya. Lem babu nih gue artinya dia poti ke konkonan, apa di kon mangkonan. Digawe tumbal. Aku wis gagal digawe tumbal. Aku melayu. Ono ya sing-sing jadi jenenge babu kan ora ono tuan. Ya tuanmu bangsa jin kuwi. Bentuk apa? Bentuk sosoke maksud e. Gendruwo. Oh, gendruwo. Sampeyan gak wani. Ya aku ra wani. Manungsa. Terus kehidupannya selama sampean ning kono kuwi piye? Kehidupane selama dadi tawanan, selama dadi budak kuwi saben dina dikongkoni. Ning kono dipaksa kon ngombe keteh. Paksa. Lebihane karo alam manungsa ono. Alam jin, alam manungsa. Ya alam. Aku yo ngrasake alam manungsa. Ya iku bedane apa? Bedane apa alam manungsa mbek alam jin, alam gaib? Alam jin kuwi tergantung kekuatanmu. Sopo sing luwih kuat? Kuwi sing paling kuwasa ning kono. Ya dene karo dhewe spesifik. Ya alam manungsa alam jin. Jin kuwi ana gulungan iki, mung bisane jin kuwi akeh tak ora ono. Ya, bener. Tapi kuwi perwujudane nek ora bosong kulo iki ae kok gedhe kok ono kuwi perwujudan. Ana sing kok gulungan iki jin korin. Semua kuwi jin jiwa.
Ya. Jadi romo tidak salah kata. Iya. Jadi wujud sing kotor. Coba. Dan semua selamatin dia di seure. Tak mungkin semua ini saya semua ini harus hindari. Tak mungkin alam itu meninggal. Dan bedanya semua ini petunan Allah dalam film tak bedanya apa. Apa? Aku kui mati. Jasad kurang ketemu. Jasad kurang ketemu. Timbun tanah-tanah. Saya kisah ke bangunan-bangunan itu. Jadi zaman biar masa olehmu boleh suka. Ya. Bapak disukat boleh sukat. Ganggu sehari-hariku. Ganggu keluargaku. Jasa pun tidak ditemukan sampai saya gitu. Orang ketemu. Ya terus selama kue nangkono. Nah itu masih yang beda panggol. Nang alam. Ya. Jadi ke sabun dino uripmu bedanya apa kalau bedanya sing selama urip menungso kalau urip nangkono bedanya apa? Panggone kuwi padha jadi yang nang kene ana omah, ana kehidupan, ana kerja lan ana apa? Ning kono kuwi perang. Sing tak delok ya. Perang. Ya sing perang bentukane apa? Iso ubah-ubah bentuke. Kuya sini ono sing kewan-kewan yo akeh. Bentuk gendruwo, gendruwo kuwi. Ula. Menungso ndase macan yo ono. Menungso ndase ula yo ono. Lah, awakmu kan pita. Lah, kenapa kok ada sempu? Sebabe opo kuwi? Aku ra iso metu ning kono. Aku wis ra iso opo-opo. Mung dadi kongkonan. Dari tahan berarti kan dari somayu ya. Si nahan-nahan itu bentuk apa kue nanti kerangkeng, apa di tali. Kue wilayah kerajaan. Kerajaan jin kue. Tuhan kerajaan. Jadi ini kue ora ketok rano pagri. Tapi kue rasa ditembus. Sekali lo melayu. Akeh sih ngomong pengen melayu nih kono sumpah. Oh berarti akeh ya sakliane sampean akeh tunggal ya. Ana wong 10 ya ana. Playu rap metu kontal dhewe mergo ora iso nembus. Oh berarti mental. Ada lu ora ana apa-apa nih. Berarti ini kan perbedaane. Kowe loro. Dak sukmo karo cinturin lu beda. Lah wong sing ra kan cara paham juga kok. Lah wong kan wis ninggal tapi sukmo kok insyaallah dan si wong detik malah paham itu nanggung aku rapor saya awakmu cakamu belah pun lah rapor ini mau sebatas taktikoni informasi si nanggung apa si dukung ngerti tapi aku gak percaya ya bongso jin itu sebenarnya ngaku sih senajar itu bener kan aku tetap ngaku sih nah makanya wong si waktu percaya aku tak jahat sih jis ini percaya aku Allah si ngerti Allah. Yo kuwi ya kuwi 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 jadi kan ada kekuasaan nih, ada kekuasaan orang yang sing mimpin. Dan termasuk awakmu ini sing nahan lebih gulungan apa? Bentuknya wujudnya itu apa? Ulo. Ulo, sing nahan. Ulo, sing nahan. Sing jogo. Ya terus sakliyane awakmu ya Allah, sing butuh semua sakliyane kita. Ono, tapi itu panggon. Jadi sehari-hari mu nangkono kalau aku miliki yo kerja, yo makan kono lah itu kanggo menungso lah. Nek sing kanggo jin, kanggo sing paling kuoso ning kono. Sing paling kuoso kuwi gendruwo. Lah kuwi dige kon-konan iki contone dikon ngopo? Kuwi dige kon-konan kuwi. Kadang dige tumbal. Dige pancingan. Ke pancingan, maksudnya pancingan. Bangsa jin kuwi ana perang. Konco iki karo konco liyane itu panggon iso perang. Lah kuwi sing supa-supane kuwi ge pancingan. Bangsa-bangsa jin. Yo emang yo, jin kuwi padha manusia mung bedane bersifat. Jin kuwi ono sing muslim, yo ono sing fasik, contone sing wong Islam.
ya kuwi kabeh butuh kekuasaan. Waktu manusia di sifat kekuasaan jin pun ya kuwi wong bidali manusia itu di wadah ngoko di jin kuwi kok boleh ya ya kuwi alam di diri ya kuwi ngopok diri-diri aku ya kuwi percaya karena manusia kuwib ini dunia ini ya ada manusia ya ada kuwib ya tapi kenapa kuwi kok gak kenal agama kuwi kepercayaan lo masing-masing wong. Ya sing biyen sing gua kenali sing nembas sapa? Iki ana perkara ning piye? Saiki ngene. Awak biyen aku yo kerja. Aku babadi suket yo golek sapa kuwi sing jenenge Tuhan. Jan dene wis intine Tuhan sing ora mbok temoni emang kuwi dijenang ngono yo wis kuwi hak ra kena dipaksa. Yo. Terus tak tekoni. Sak durung awakmu mang tekan kene. Kok iso kene emang diceritani? Kok iso tekan kene mobil? Padahal awakmu kan ditahan. Nih, iki suatu keajaiban. Tentu ikan iki aku. Kurasa mbok gede-gede no. Biasa wae. Nambah ikan iki aku iso lolos kok. Sing ngopo pager apa sing ora ketok kuwi ning kono. Sak durung ora ana sing iso nembus. Iso, mungkin wong kudu-kudu ta tak amuk-amuk. Nek wis iso, aku yo ketemuin wis orang niku. Nah ini digoleki raja murah. Yo mungkin saya kira nyadar, tapi memang aku tetap digoleki. Nah berarti awakmu sehari nang kuwi diperintah dikonsumsi kan lu budak terbudak. Tugasnya apa wae? Diperbudakan itu tugas apa? Aku yo wis ketumbal perang bangsa jin. Lah sing tunggalmu liyane? Ora arti panggone beda-beda. Panggone adoh, tugasku kuwi to. Ya kok yo ora mangan bareng. Ora dikaei. Gedeh kuwi. Kuwi wae apik anjine. Lah sing apa kuwi sing ndoromu kuwi mangane yo gedeh ngono kuwi. Aku mangane yo. Dak delok. Aku ning ruangan khusus. Jin kuwi ono sing mangan yo ono sing ora mangan. Lah kuwi dhewe golongan. Iya. Kabeh jin kuwi ono mangan yo ono sing ora. Lah utama kuwi sing jin korin. Jin korin kuwi gak mangan tapi sifat. Ya, setan kuwi mung ngguna sifat. Korin. Lah perbedaan gurungan jin yo iki jin korin yo iki. Iki yo cocok dadi cocok bahasa umum iki diarani korin. Akeh sing ngaku-ngaku yo nan to. Ya ku sifat selama masa hidupe kok biyen ya jin korin itu apa? Ya sing bisi selama merosok ini ya memang itu tugasnya jin digawe ya ibadah, ya tugasnya ya budok lah karek menungsane itu gak mau ngulisane ucap tapi hati ini lah bongsor jin itu bisa beda kawet ngerti orang mau lisan ini mau pinter jin dulu ini nangis hati kawet bien kawet bien menungso sing tak temoni kuno pakaian nih dan mau pinter jaman ini dia kalau jaman saya itu lebih rame ini rame saiki dan ini sing bien itu apa beda jaman bien alas-alas alas jajah oh sampean anu jaman penjajah. Ya, tapi aku rangunan warga ini di soklut ini sebuah salamu dricok itu tergantung dari si menilai tergantung dari si duduk kok keyakinannya apa ini yakin jin menungsok itu digawe si jin aku nyembah urat jin pun menungsok itu si malima bisa Allah dipakai jadi menungsok itu ada yang elek bongsok jin ada yang elek semoga bangsa jin yang masih ngapain kuwi kok menungsa kuwi akeh jadi jin sing sapa agak milo sapa tidak bila kuwi mau ngasih oleh Allah yang salah salah bener-bener dan makanya Allah mutekan kini sehingga Allah aku lupa ngerti aku kok iso kumung sapa sejati ini Allah wis dhewe nang alammu dhewe aku gak paham nang kono nek pengin memahami bab nang sinan kono alammu wis nang alammu ana sing bab ngulang kuwi ana dhewe nek sampean pengin mengko ya
diterke. Aku mung butuh jelasan bukti nih Tuhan ku yang ngomong. Aku ora paham blas nang kuno. Lah nek awakku paham nang kuno, pengen paham tekro nang alam kuwi sono disediani kuwi menungso ora cocok. Ya jadi duwe panggon bareng. Awakmu ora di wadah mungkin. Tapi caranya piye? Ya aku ora iso metu. Kuwi aku bisa iso Gusti, pengen ngerti Allah, Islam sing piye. Nek awakmu niat nanggung insya Allah untuk dia dengan aku sampai aku bakal janji detik ini aku bisa bebas ke aku suka rasa bebas lo sih bebas aku bakal boleh yang bebas ke aku ya Allah coba aku sejati Gusti Allah yang ini aku pengen jago aku diurut diri awakmu di kehidupan diri ya waktu siji ya kuwi waktu duwe munggah marang Gusti ya kuwi Allah. Lah makane awakmu nang kono syukur arep bali nang kono ya wis monggo, arep manggon nang kene ya monggo, arep nang kene ya monggo. Aku janji. Ora usah janji se, sampeyan sing dipengini piye? Aku putus kok. Kakek sing kok rekono. Aku bakal ngono iso sejati Gusti. Aduh. Ya wes, kene to. Assalamualaikum. Ini yang datang ya, apa? Mungkin yang menguasainya. Sopo sih mati kan? Jiko. Bisa salam apa enggak? Rasa. Saya tidak tahu. Kalau apa kok itu mencuk terus masuk. Nah, cucuk-cucuk nyerang, cucuk-cucuk ini apa maksudnya? Yang jiko, tahananku. Aku kan jiko. Kan ini lebih. Kenapa sih? Kenapa lagi? Lagi ya, men. Bahasa kalian cakep. Siapa aku yang nanti? Ya, kuih mah. Gulungan apa omang? Pokoknya apa semua? Oh, semua manusia. Ya, itu dia apa kok tiba-tiba? Karena apa? Wangi gue orang semua. Mangan sajen-sajen sih. Disetiaan di kebong soku. Ya, musikmu apa nih? Macem-macem. Jadi saya ini aku kan ngerti kok. Gendul. Gendul. Jadi gendul itu sih gendul. Ya. Berarti Nangkoro itu terkarangnya kelompok gulungan kerajaan gembung. Aku rojo nih kono. Pernah rojo, oke ngaku-ngaku rojo. Aku rojo nih kono. Di anak buah biro gue. Oke. Apa itu kata? Di Sukmo semua tahan sama biro. Orang perlu ngerti. Orang perlu ngerti. Jadi ini sibuk karno apa nanti ini? Gimo. Aku ngerti. Berarti ini sendiri sekarang. Tapi bocor cium gue, lima tahun tidak jatuh ngobrol ngajak belut, ngajak tarung gue. Saya juga pengen ngomong. Terus, berarti kan ini awakmu ini, tapi ini kan ngajak mungkin tarung. Tapi ini tarung, umpamu awakmu kalah, berarti kan lo kano si mau. Ini berat. Nek umpamu aku kalah, si mau keluar dari nagara Banyuwangi. Ya. Wah, sudah tahu ini. Tidak ngobrol raiso. Masukan. Akhir waktu ngobrol ini. Seneng tak turuti. Mesti kok ngajak dulu terus wae, kok nanti jagung enak dulu. Wais ngalah isen. Jumur tau ngesak. Yeah.
Jadi ini adalah raja atau penguasa kerajaan alam jin ya, dulur-dulur ini yang apa ngambil memenjarakan sukma, sukma yang masuk lagi. Jadi banyak sukma-sukma yang ditawan oleh raja jin ini ya, dulur-dulur ini sosoknya adalah Gendrubu sosoknya ini. Jadi dia nggak terima kalau sukma yang bertahun-tahun ratusan tahun ditahan ini nggak terima kalau mau dibebaskan. Masih bertahan meskipun ini merasa kesakitan. Ya. Berarti mau dibuka secara apa ya, sok monemu ya. Jadi ini sok aku orang Cina. Ya rojo orang gue. Jadi ini aku rojo orang gue. Ya gue rojo. Aku rojo sopo. Aku rojo Cina. Ya terus sama aku udah rojo orang gue. Rojo ngundang rojo. Masa? Iya. Mau ngundang rojo aku. Ini berjumpa orang. Orang. Jenengku rojo. Ya kan rojo kalau sakar ini kan lurus aku. Jadi rojo. Jenengku rojo.
lawange ya bukaan kuwi. Lawange sing keto. Lah mana kok sing arep tak opo sing wis kalah? Kiambu kerajaan. Aku sih we. Aku ora bakal salah. Ya we tak ngomong ora. Menawi ngopo lho? Kerajaan opo? Kerajaan opo? Aku langsung nyawang buji. Aku raja. Jadi ini aku rasa ingin butuh. Emang awak ini sudah kita ingin. Jadi aku butuh untuk menyusul. Jadi ini awakmu, jadi mau tekan ini. Jadi aku rasa ingin. Tapi kalau ini mau orang. Terima. Yang mana yang harus jombol ini. Jadi ini lepas semua ya. Ini mau coba ya. Jadi ini awakmu tekan ini. Jadi ini waktu bisa kok di sini. Ini jawabnya Semarang. Orang Semarang ya. Sampai kan Pak Gondong lah jalan di atas kereta aja. Pak Gondong ini nih. Desa Kelut. Desa Kelut. Ini kok berani wangi prosesnya. Tapi kenyataannya nggon alam dohire, alam nyotone desone apa jenenge? Wis ana, kuwi desa Biye. Oh, desa Biye. Alas. Oh berarti saya itu jadi alas, tapi cuma kehidupanmu biar yang kono desa Kelut jenenge. Oh, no. Rojo orang biasa, kurang wibawaannya ya. Memang ini rumah apa? Ngegis? Pembak motor? Bang, siapa ini? Yang dinti rasa lupa apa-apa kok menungso. Mabur ya? Bisa mabur? Mabur ya. Ya berarti sangar kowe ya, kene dek iso mabur blas kok. Ya wis. Iso mabur. Kurang Ya. Nanti itu aku turun diwe ya. Wesh, mulai. Ini mulai. Menung sama kiri saya. Ya, sampo. Wesh, aku mulai. Ya, mulai. Ya, oke ya dulur-dulur, nah, sekian konten malam hari ini. Ini sudah kelelahan ini mediumnya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan juga di share. Dan ikuti terus channel kita. Jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar ada pemberitahuan setiap kami mengupload konten terbaru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.